Pertemuan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi memantik spekulasi politik. Prabowo dan Budi Ari bertemu empat mata di ruangan kerja Menteri Pertahanan. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan itu membahas pertahanan, suplai pangan, desa tertinggal, dan wilayah perbatasan. Pertemuan tidak membahas politik jelang pemilu 2024. Tidak ada pembicaraan spesifik misalnya terkait dengan dinamika politik 2024. Nah, yang tentu yang paling tahu karena ada pembicaraan empat mata memang itu adalah Pak Prabowo dan Pak Budi untuk memperkuat desa-desa kita sebagai benteng pertahanan terkait dengan suplai pangan, kemudian masalah-masalah pertahanan lainnya terkait dengan perbatasan dan sebagainya.